rekan-rekan semua, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mempunyai antusiasme tinggi untuk mengurus KTPL-nya. Saya selaku Dirjen mohon maaf bila dalam pelayanan ini ada yang kurang, karena sesungguhnya kami sangat surprise karena banyak masyarakat yang datang dengan berita hoax. Berita hoax di media massa yang menyebutkan membawa suket langsung dicetak. Padahal program kami di sini adalah untuk menyediakan perekaman bagi pengunjung dan penonton stand Expo Nusantara. Tapi karena masyarakat sudah datang, kami tetap melayani untuk mencetak. Nah, hari ini kami akan membagi, dan yang memasukkan hari ini kita bagi besok pagi, sehingga tidak ada lagi antrian menunggu pencetakan. Bagi masyarakat yang sudah menyerahkan formulirnya, langsung boleh pulang untuk besok sekitar jam 9 pagi untuk mengambil ke sini. Bagi masyarakat lain yang dari DKI, boleh juga mengambilnya di kelurahan masing-masing. Tidak harus di sini. Kalau yang dekat dengan rumahnya dengan kelurahan, silahkan ambil di kelurahan masing-masing. Untuk yang luar DKI, hari ini sudah kami selesaikan yang mengusulkan pencetakan kemarin. Sebenarnya di sini Kalau misalnya ini kalau pasti saja.